atas nama golongan dan kelompok, atas dasar pengetahuan dangkal dan fanatis membobrok, atas dasar apa yang dirasa, kini manusia bebas mengadili manusia. Yang benar kini adalah yang sama, yang berbeda tak lebih dari penghalang langkah, dibenarkan mengunyah bangkai sesama, menghabisi nyawa dengan iming-iming surga. Kepercayaan bukan lagi pada sang pencipta, tapi diciptakan oleh sekelompok anjing penguasa, mengekor dan mengikuti tanpa menyadari, menuruti bualan pemimpin gila hingga rela mati. Segala sesuatu tentang berita adalah kepentingan, mengadu domba awam yang fakir pendidikan, pengetahuan diciptakan oleh ketidaktahuan, mengingkari dasar hukum pasti berubah haluan. Sementara logika digunakan dalam hal yang berbeda, untuk membantah segala hukum yang nyata, menciptakan tatanan baru penuh kepalsuan, membodohi sekumpulan tolol demi keuntungan. Sementara bangsa-bangsa di atas menikmati kemewahan, para pemuja ketololan ribut dalam pertikaian, memuja satu sosok bagikan dewa, nyatanya leher kalian dijadikan tangga menuju kuasa.